Jalan nggak, Pak? Nah, ini langsung. Gak usah digas ya. Maksudnya nggak usah yang ngegas dalam. Sangat dalam. Oke, Pak. Gas ya. Biasa aja dul ya, gitu kan. Udah. Ah, sip. Terbukti ya? Iya, udah, Pak. Nyata ya. Suara mesin super halus dan ada siulan luar biasa ini. Sekarang hanya suara injektor saja yang keras. Suara lainnya hampir hilang. Pengegasan awal karena ini nampaknya kotor sekali. Yang luar biasa ini di headernya 380 hampir 400, di blekornya 147 sementara 150, inputnya 120 130, outputnya hanya 74. Jadi ini luar biasa sekali pembuktian, bahkan keluarnya pun dalam bentuk gas dan air. Ini real pembuktian dari blekor di X-Trail. Inilah hasil olahan blekor real. Ini kental dan dingin. Jadi kalau hati-hati terhadap produk lain, ini real. Jadi hasil olahan blekor ini nanti yang masuk ke mesin menambah power dan torsi. Keren. Pada titik tertentu malah keluar dalam bentuk air. Keren. Keren, keren, keren. Ini dari tahun-tahun dulu baru sekarang ini tuh. Berarti ini prosesnya bagus. Karena kan kepanas 300. Nah, ini penasaran ya, Bu. Mau lewat Kavinton kayak apa ya? Boleh juga. Tanjakan manapun libas. Tapi ini X-Trail ini istimewa ini. Saya ikut seneng. Orang duwe ini yang melu seneng. Istimewa tenan. Masih mulus loh, Bu. Ya. Bersih. Bersih, ini terawat ini. Harga segitulah worth it banget. Temen ganti kaki-kaki kemarin. Nah, dia udah ganti. Oh ya ini. Pantesan enak ya. Ganti kaki 15 apa ya? Berapa? Hampir 15 ya, pokoknya totalnya. Ah, iyalah. Ganti-ganti. Mas beruntung, Bu. Jadi, aduh, pelipur lara yang kemarin. Betul, Pak. Iya. Lah ngopeni itu kan sengsara. Satu ngerasake Mas Mari iki apa ora keliru ngopeni ini ya gitu. Dalam hati aja. Apalagi habis berhenti, Bu. Kan ngumpul tuh blekornya. Dikasih kidus pun gitu. Ya, iya. Ganas ini kalau buah degan sama nanas ganas. Enak ya, jadi fun to drive nya meninggal ya, jadi bawa mobil tuh nggak rasanya aduh kok berat ya, gitu kan gitu. Ini kan kayak mobil sport tuh.
betul-betul sportability nih, SUV nih. Padahal cuma ditambahin besi hitam kayak gitu. Dia tujuannya itu enggak madol ke lo. Tidak dolebel. Jadi kalau dijual pasok kayak jutaan gitu. Tapi kalau sudah dirasakan manfaatnya, kan ibu sebetulnya kan sudah sebelumnya sudah merasakan ini kan. Iya. Nah ya, begitu puasa kan ekstrim berubahnya kan. Dan ini nggak peduli mobil apapun, mobil tua, mobil muda. Ke kiri dulu aja, ke kiri dulu. Ini harus belajar lagi ngegasnya loh. Saya pak. Iya. Kurang gimana pak? Enggak, artinya gini, apa istilahnya, sensitivitas ngegasnya itu harus berlatih lagi, ya toh. Dibanding sebelumnya kan jauh kan? Iya iya. Harus feelingnya tuh harus ada. Kalau enggak asal jus war. Mobil trek ini. Saya ngomong sama Mas Haris, Mas ini kayak mobil trek, saya bilang gitu. Nah 2.500 tambah 700 kok. Tambahnya enggak karu-karuan. Tambah 700 cc gratis. Ya memang modal sih, keluarin biaya beli katalisnya. Tapi kan dipakai selamanya. Yeah. Ngiritnya juga selamanya loh. Taruhlah ngirit 20%, kan sudah happy, Bu. Yeah. Ya kan? Nah, biasanya di sini ya. Yeah. Yang jadi horor. Ya enggak horor, maksudnya kalau ini kan enggak masih harus digas dalam. Oh ya. Gitu. Kita coba. Ah, coba coba. Ini nanti dia ya. Seperti apa? Oh, kalau start dari sini ya. Iya, 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 iya. Benar juga. Ini tes yang betul-betul progresif, nyata gitu loh. Biasanya gini, sekarang gini gitu kan. Nah, ini kan. Jalan enggak, Pak? Nah, ini langsung. Enggak usah digas ya. Iya, enggak usah. Yang ngegas dalam. Sangat dalam. Oke, Pak. Gas biasa aja dul ya, gitu kan. Udah. Sip sip sip. Terbukti ya? Iya, udah, Pak. Nyata ya. Mantap. Ikut seneng, Bu. Sip 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 sip.